Dan Allah Ta'ala pun terin tunjuk contoh. Air ada air. Haa, set baik lah air lah. Tak ada air ni kena rembat pula lagi. Ni saya nak simbolkan sebagai zat. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Tuan-tuan dengar lelok ni. Dia tak main cerita banyak kali. Dia main cerita sekali ni. Ni zat Tuhan. Tak ada siapa pun kelilingnya. Dia saja ada. Dia saja ada. Kita semua tak ada. Maka zat ni berkeinginan untuk dia diketahui. Dia disaksi. Dia dikenali. Dan dia disebut. Maka dia zahirkan apa yang dia mahu untuk menyebut. Siapa? Maka zat ini mengeluarkan sesuatu yang boleh kenal dia. Sesuatu yang boleh sebut nama dia. Sesuatu yang boleh nampak dia. Sesuatu yang boleh mengetahui tentang diri dia. Maka dia keluarkan Muhammadur Rasulullah. Inilah Muhammad. Hak kenal ni. Ni dia panggil Nur Muhammad. Apa dia? Rahmat. Kata dia, dia kata, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad melainkan memberi rahmat pada sekalian alam. Mana dia Muhammad tu? Ni Muhammad dia buat ni mana? Muhammad dia buat ni ada dekat tuan-tuanlah. Tuan-tuanlah Muhammad ini. Kalau nak cerita bab ni sampai subuh lagi tak habis. Cerita sekat mana yang saya larat cerita. Inilah sifat bagi kawan ni. Apa dia? Terpuji. Ni sifat kawan ni terpuji. Dia zahirkan kepada Muhammad. Sebab tu dia ni terpuji. Dia ni Mahmud. Dia ni Muhammad. Pada panggilan. Pada kenyataan. Dia ni Ahad. Dia ni Ahmad. Dia ni Ahad. Satu. Pasal apa? Satu. Pasal semua kena balik ke dia. Wa inna ilaihi raji'un. Semua balik ke dia. Maka Muhammad ni keluar. Bukan Muhammad 12 Rabiul Awal. Ini Muhammad ilmu. Ini Muhammad akhlak. Ini Muhammad pengetahuan. Muhammad kenyataan. Ni Muhammad ni. Maka pandang dia ni sangat tinggi dekat ni. Pandang dia ni dekat kawan ni sangat tinggi. Sehingga kalau dia sebut nama dia, dia mesti sebut nama kawan ni. Nama kita dia sebut lah. Dia tak sebut. Dia sebut nama kawan ni lah. Kalau dia kata la ilaha illallah, dia akan kata Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan kenal tak Muhammad ni? Ha, cerita sikit. Bila cerkah-cerkah lagu ni, dia lapar. Dia lapar makan sedap dah sikit. Dia pun kata, Allah tak buat kenuri pula. Pergi buatkan. Saat lagi nanti kena kita. No. Bila hak ni keluar, oleh kerana terlalu mulia dia pandang, sangat mulia dia pandang, terbitlah kawan ni. Kawan ni terbit ni, pasal apa? Pasal pandangan kemuliaan dia kepada Muhammad ni, terbitlah Adam ni. Sebab tu ada tiga ni ya. Allah, Muhammad, Adam. Tiga ni ada atas dunia ni. Maka yang paling sempurna ni yang ada di sini bukan Allah, bukan Adam. Yang paling sempurna Muhammad. Kerana Muhammadlah mengetahui Allah, Muhammad juga mengetahui Adam. Maka Muhammad ni oleh kerana hebat dia nak menegakkan Adam, tak boleh tegak lagu tu sebab dia tak ada apa. Dia kata dah tak ada apa ni. Dan dia kata, hal ata 'alal insani haynum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfah amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Dia kata, bukankah telah datang kepada manusia? Dia ni lah. Dia ni. Dia ni kata. Bukankah telah datang kepada manusia? Insan.
suatu ketika yang ia tidak pernah wujud. Dia ni tak ada. Sehingga inna khalaqnal insana min nutfah. Dia ni kata, telah kami cipta manusia dari air mani. Amsyadin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Dan kami sempurnakan, sendiri tak boleh buat. Dia sempurnakan kejadian mereka dan kami uji bagi mereka. Samian, pendengaran. Basira, penglihatan. Hang dulu buta, akulah bagi penglihatan. Hang dulu peka, akulah bagi dengar. Selama hang duk dengar, hang tahu dah aku yang bagi ni. Selama hang duk tengok, hang tahu dah kata aku yang bagi. Kalau hang tak tahu, macam mana hang boleh kata wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sari, 9 kali kata. Kata buat apa? Kata nak bawa orang Islam. Islam tak mana? Islam tak kata ke Islam tak faham? Kalau duk kata, duk kata, duk kata, faham tak? Burung kakak tua pun boleh kata. Budak tadika pun boleh kata. Kita pun kata juga. Tuan-tuan ingat, hidup ilmu ni duduk atas tubuh. Dia duduk atas reti. Dia duduk atas faham. Sebab faham tu apa? Faham tu lah Muhammad. Lepas tu dia tinggal kat kita faham tu. Sebab tu dengan faham tu lah boleh buat masjid ni. Kalau faham tak ada, nak buat lagu mana ni? Selama duduk tengok masjid ni wujud, duduk nampak kita buat kah? Duk tengok Tuhan, duk tunjuk kat kita macam mana nak buat. Kalau ini tuan-tuan tak faham, tuan-tuan ucap kalimah syahadah untuk apa? Seawal-awal Islam, kalimah dulu, bukan semayang dulu. Kalau duk kata dengan kalimah kita tak faham apa satu, kita jadi orang taklid. Suka meniru-niru dalam ibadat. Islam tak benarkan umatnya meniru. Kita tak boleh duduk dengan sifat taklid. Kita kena duduk dengan sifat ilmiah. Ilmu. Bukan boleh ditunjuk lagak. Bukan. Dia kena betul. Maka Muhammad ni sempurna. Sempurna kepribadian dia. Hablum minallah. Hablum minan. Muhammad saja yang buat tu. Perhubungan dengan Allah, perhubungan dengan sesama manusia. Tu perangai dia, perangai Muhammad ni. Kita nak pi kat Tuhan ni, kita tak sempurnakan perangai kita macam Muhammad ni, tak sampai. Bukti, orang Yahudi, dia percaya Tuhan. Orang Nasrani, dia percaya Tuhan. Orang Majusi, dia percaya Tuhan. Orang asli pun, dia percaya Tuhan. Tapi dia tak pi dekat Muhammad. Dia pi sendiri. Apa jadi? Dia ambil Tuhan boh depan dia sembah. Betul? Kita takkan jadi orang macam tu. Baliklah dekat dia ni. Dia ni saja tahu tentang Tuhan. Buat perangai dia ni. Dia ni saja reti. Perangai dia apa? Dia tak kufur. Dia tak reti kufur. Kufur tu apa dia? Perkataan kufar. Apa dia? Petani yang ambil benih, korek tanah, sumbat dalam tu, tutup. Dia panggil kufar. Ini kita disebut kufur. Apa dia? Benar yang benar, tutup. Benar yang tak benar, buka. Itulah kufur. Maka jangan kufur. Kufur dekat Tuhan ni ada dua. Satu, kufur akidah, iaitu engkar terhadap Tuhan, bergantung diri kepada yang lain. Ni kufur neraka je, tak ada boleh masuk surga ni. Kedua, kufur nikmat. Nikmat yang Tuhan bagi, kufur. Apa dia? Guna nikmat masa cari dunia. Bukan guna nikmat masa nak cari redha. Tu kufur nikmat. Ada mulut membawang, bercakap sana, bercakap sini dengan Tuhan tak pernah ingat. Ingat kat Tuhan ni masa semayang je.
Keluar, keluar masjid, perangai bukan macam dalam masjid. Kasut kawan pun selum. Kufur dengan nikmat mata. Guna mata, tengok benda-benda bagi nafsu kemas. Tengok benda-benda bagi akal jadi kemas. Tak pernah tengok benda bagi iman tu kemas. Contoh. Tuan-tuan tengok bunga mawar. No. Bunga mawar tahu apa dia? Bunga mawar lah ustaz. Apa dia? Bukan, bukan. Tengok bunga mawar tu, tuan-tuan sedang melihat Allah yang maha indah. Bunga mawar bukan bunga mawar. Bunga mawar tu mewakili keindahan Tuhan. Bila tengok bunga mawar tu indah, indah tu balik main kat kita. Indah tu ada dekat kita. Kalau indah tak ada dekat kita, macam mana kita boleh kenal benda indah? Maka, sebenar-benarnya kita tengok apa? Tengok bunga mawar ke, tengok keindahan Tuhan. Kita melihat keindahan Tuhan. Di mana? Di pengetahuan, bukan di bunga. Kalau pengetahuan tak ada, cantik tak bunga? Kucing tengok tak cantik sebab kucing tak tahu. Yang ada pengetahuan, dia tahu kata cantik. Lah ni betul-betulnya tengok cantik itu tengok apa? Tengok keindahan Tuhan yang nama Jalal, indah. Bila tengok yang tu, kita jadi indah. Kita tengok, kita rasa seronok. Tuhan kata, kalau hang tengok bunga mawar tu cantik, dan hang tengok bunga mawar tu hati hang tenang, hang tengok bunga mawar hang jadi seronok, mai aku nak tanya hang. Kalau hang tengok bunga mawar tu indah, aku tengok hang macam mana? Aku tengok hang 1,000 kali ganda lebih indah dari hang tengok bunga mawar tu. Pasal apa? Kerana aku pandang hang indah lah aku buat bunga mawar tu. Jadi, hang kena tengok macam mana. Macam mana aku tengok hang, baru hang boleh tengok benar tu. Lah ni Tuhan tengok kita lah ke mana? Tengok sebagai kekasih. Tengok sebagai buah hati. Tengok sebagai kecintaan. Tengok sebagai kerinduan. Bukan tengok buta. Dia cinta ni. Walaupun umur nak mati dah, dia tetap cinta. Dia bubuh di hati kita takut. Supaya tak lari pergi ke lain. Pi kat dia bila takut. Dia buatlah rambut putih. Tuan-tuan ingat rambut putih ni macam mana? Dia nak bagi tahu kat kita, hang tengok rambut putih tu, aku nak abang dekat hang. Aku teringat dekat hang. Supaya bila hang tengok rambut putih, hang tak ingat dekat lain, hang ingat dekat aku. Pasal kita ni jenis suka nganga. Bagi rambut hitam nganga. Yong nang nu, yong nang ni. Tak mau main masjid, tak mau main mengaji. Kena bagi rambut putih. Baru nama. No. Epa kata gila betul. Saya memang duk tahu lama dah. Saya tak ada nampak mikrofon ni. Sound dia terah. Alamak, saya cukup syok lah. Tuan-tuan faham tak faham, saya dah tak nak peduli. Saya nak abang lah. Satgi, habis. Depa mai, salam. Bendahari bagi sambung surat. Saya balik lah.